kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke, teman-teman, sekarang saya lagi di pantai selatan bagian barat, namanya Pantai Slingkates ya. Di belakang ini pantainya, pintu masuknya sama jadi satu dengan Pantai Bantol. Saya sudah di pinggir pantainya. Videonya nanti saya mulai dari depan aja, biar teman-teman tahu detail dari Pantai Slingkates ini. Oke, jangan lupa subscribe. Nah, oke teman-teman, untuk menuju ke Pantai Slingkates itu kita harus menuju ke pintu masuk atau gerbang utama dari Pantai Bantol, teman-teman ya. Jadi ini merupakan jalan menuju ke Pantai Bantol dari JLS atau Jalan Lintas Selatan. Buat teman-teman yang masih belum tahu, Pantai Bantol itu lokasinya berada di barat dari Pantai Kondang Merak dan berada di timur dari Pantai Ngliep. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jika masih bingung bisa cek di Google Map, itu sudah sesuai dengan titiknya. Nah, akses untuk menuju ke Pantai Bantol itu seperti ini ya teman-teman. Jalanannya masih makadam atau tanah dan bebatuan seperti ini. Jadi pastikan kendaraan teman-teman itu kondisinya fit ya, atau proper untuk melewati jalan-jalan yang rusak seperti ini. Nah, setelah kita masuk dari pintu gerbang utama Pantai Bantol tadi teman-teman, itu masih kurang lebih sekitar 2 km kita menyusuri jalanan rusak seperti ini untuk menuju ke area pintu masuk atau tempat tiketing dari Pantai Bantol. Nah, ini teman-teman, setelah 2 km dari jalanan raya JLS, ini kita sudah mendekati dari area Pantai Bantol, teman-teman ya. Jadi Pantai Slingkates ini merupakan salah satu pantai di deretan Pantai Bantol, teman-teman. Nah, ini kita bayar tiket di sini. Tempat tiketnya ya sederhana kayak gini. Dan tiket masuknya itu Rp10.000 dan parkir motor Rp5.000. Nah, ini mapping dari keseluruhan Pantai Bantol, teman-teman. Di sebelah kiri ada Pantai Kedung Celeng dan lain-lain, ada Pantai Pulau Doro juga, lalu ada Pantai Slingkates yang akan kita kunjungi dan akan kita review di video ini ya. Jadi ini merupakan map dari jajaran Pantai Bantol. Nah, di pertigaan ini untuk menuju ke Pantai Slingkates itu belok ke kiri. Oke teman-teman, untuk menuju ke Pantai Slingkates Slingombo itu lewat sini ya teman-teman ya. Jadi untuk pintu masuknya tadi sama seperti ke Pantai Bantol, cuma di pertigaan setelah kita bayar tiket itu kita langsung belok ke kiri, paling deket itu pantainya udah langsung kelihatan di depan sana itu. Kita tinggal ikutin jalanan ini aja. Jadi tiketnya jadi satu ya sama Pantai Bantol, nggak bayar retribusi lain lagi, cuma satu tiket sudah bisa ke beberapa destinasi seperti saya tunjukkan di awal tadi peta wisatanya. Nah, ini dia teman-teman, sudah sampai di Pantai Slingkates Slingombo. Nggak tahu kita apa namanya seling ini ya. Kita lihat ombaknya gede, anginnya gede ya, ombaknya juga gede ya. Oke teman-teman, sudah parkir kendaraan dan sendirian. Ini dia Pantai Slingkates ya. Slingkates dan Slingombonya sebelah mana ini ya? Nggak tahu ya. Kayaknya ke sana. Ke sana itu baru ada Pantai Slingombo. Seperti ini teman-teman pantainya. Banyak batu-batuan.
pasirnya putih, masih bersih, dan nggak ada sampah. Di sini nih ada tulisannya campsite, jadi teman-teman bisa ngecamp ya di sini ya, dirikan tenda di sini, enak ini. Bentar, ini tulisannya agaknya miring. Nah, ini campsite. Nah, teman-teman bisa ngecamp di sini, enak teman-teman. Ada tempat datarnya kayak gini ya, jadi bisa langsung menghadap laut, dekat laut, dan tempat tendanya ini berdiri di atas tanah padat kayak gini, bukan di pasir. Jadi enak, teman-teman bisa main air ke sana, terus balik ke tenda di daerah sini. Ada gazebo juga beberapa, itu satu, di sini juga ada dua kayak posko gitu ya. Kita lihat ya ke pesisir pantainya, view-nya keren, pantai Seling Kates, Seling Ombo, wis podo ae wis ya, oh pantai Seling ini. Jadi yang ini namanya Seling Kates ternyata teman-teman, Seling Ombo masih ke sana ya. Kita lihat pantainya, kita dekatin sisirnya ya. Ini banyak batu-batu, sama karangnya ini berlumut ya, tapi view-nya keren, pasirnya halus. Teman-teman yang pengen priwet-priwet kayak gitu, wah di sini mantep. Jadi foto-foto yang nggak ada orang sama sekali, nggak pakai foto bom, udah kita mau foto di spot manapun kita nggak akan bocor fotonya karena sepi, enak. Buat yang pengen foto-foto instagramable atau priwet-priwet yang sepi, mungkin di Seling Kates ini bisa jadi opsi ya. Wah mantap, ombaknya gede dan nggak bisa main air, cuma areanya dikit ini aja yang bisa kita deketin airnya. Coba kita ke sana dikit ya. Nah, di sini aja kita baru bisa mengakses pantai, bibir pantainya. Wah, ini gede. Wah. Kalau di sini-sini ini karang. Karang rawan terpleset. Ini ada kayak lumut-lumutnya gini. Di situ juga karang sama itu tajam-tajam. Jadi kita cuma bisa mengakses bibir pantainya di sini aja. Wah, berasa pantai pribadi atau private beach. Pantai Seling Kates. Oke, teman-teman ya. Segitu aja ya. Ini view dari Pantai Seling Kates. Video berikutnya di Pantai Seling Ombo saya buatkan terpisah ya. Oke. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Review Pantai Seling Kates. Jadi video selanjutnya Pantai Seling Ombo saya buatkan sendiri aja, karena harus trekking jalan ke sana. Oke ya, itu aja. Jangan lupa subscribe, ikutin terus jalan-jalan pantai Malang Selatan. Bye bye.